Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya mempersilakan pembahas daripada Pulau Pinang dan mohon kepada pembahas perlis untuk bersiap siaga. Sila pembahas daripada Pulau Pinang, Negeri Mutiara. Sila panaskan pentas pidato. Saya merasa mengantuk. Sila panaskan pentas pidato pada pagi ini. Anda dilarang berkain batik. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد terima kasih kepada Tuan Mengurusi di malam kursi tetap seluruh kepimpinan SOF Dewan Pemuda PAS Malaysia, para muktamirin, para pemerhati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dari Perak hingga ke Melaka bertumpah darah kaum keluarga. Usah menjadi manusia derhaka, dua adun punca sengketa. Bila todak langgar Singapura habis dikerat dicincang lumat. Pengkhianat suka berpura-pura, takkan selamat dunia akhirat. Dakwah kita ada rujukannya, bukan sembrono ikut nafsu. Imej Islam satu keutamaannya, pengkhianat memang berhati batu. Sidang muktamirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah mari sama-sama kita rujuk ucap tama Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia muka surat 7. Ajedah yang keempat menerokai pendekatan dakwah yang lebih kreatif dan berkesan. Sidang muktamirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita Pemuda Parti Islam Malaysia bukan semata-mata pemuda politik. Kita Pemuda Parti Islam Malaysia bukan semata-mata pemuda dakwah. Kita Pemuda Islam Parti Islam Malaysia PAS bukan pemuda tarbiyah. Akan tetapi kita adalah pemuda politik. Kita adalah pemuda dakwah. Dan kita juga adalah pemuda tarbiyah. Itulah pemuda PAS Malaysia. Sidang muktamirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita tengok di peringkat Dewan Pemuda PAS Malaysia telah menjalankan pelbagai aktiviti dakwah untuk menarik minat anak muda terhadap Islam. Dan itu juga merupakan salah satu tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kita semua yang mengaku sebagai seorang Islam dan kita semua yang berintimak dengan jemaah Islam Parti Islam Malaysia PAS, maka salah satu tanggungjawab kita adalah berdakwah menyeru manusia supaya memahami Islam secara syumul. Dan kita tengok Dewan Pemuda PAS Malaysia alhamdulillah telah menjalankan beberapa program yang mana sebelum ini tidak pernah kita lihat. Contohnya seperti Street Dakwah dan Usrah Kaki Lima, Ride for Dakwah dan lain-lain lagi. Dan syabas kepada Dewan Pemuda PAS Malaysia kerana dapat menjalankan aktiviti-aktiviti ini untuk menarik anak muda seluruh Malaysia.
dan daripada Pulau Pinang menyeru kepada seluruh muktamirin sekalian agar memperkuatkan lagi usaha dakwah. Kita sekarang ini mutakhir ini asyik berpolitik semata-mata. Sikit-sikit politik, sikit-sikit politik, tidak salah, akan tetapi jangan lupa dengan kerja dakwah kita. Jangan lupa dengan kerja dakwah kita. Dan harus ingat, dakwah itulah bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang muktamir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok muktamar kali ini, Allahu akbar, subhanallah. Pelbagai isu yang ditimbulkan, pelbagai idea yang dilontarkan. Dan Pulau Pinang merasa kesal terhadap laporan, buku laporan. Buku laporan muktamar pada tahun ini kerana terdapat pelbagai kesalahan. Dan sepatutnya ini tidak berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulau Pinang ingin menegur sedikit setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia agar selepas daripada ini tumpukan perhatian terhadap kerja keusahaan. Kerana ini penting. Kerana dengan kerja setiausahaan ini, kalau tidak ditumpukan, maka salah satunya boleh menyebabkan kepincangan jemaah. Setuju atau tidak? Baik. Hadirin sidang muktamirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini bangun saja daripada tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah tersebar berita tentang tanda tangan yang dinyatakan oleh setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia semalam, bahawasanya tanda tangan buku laporan itu ditanda tangan oleh mantan Ketua Pemuda PAS Malaysia sesi lepas. Ada di kalangan sahabat kita bertanya, menghubungi mantan KP Pemuda PAS Malaysia sesi lepas, dan beliau mengatakan bahawasanya beliau tidak tanda tangani buku laporan tersebut. Dan bila mana tidak tandangi buku laporan tersebut, makna katanya bercanggah dengan apa yang dikhabarkan oleh setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kita mohon penjelasan yang sebenar. Kalau tidak, ini perangai UMNO. Kita pemuda PAS, bukan pemuda UMNO. Sepatutnya kita bekerja dengan jujur. Betul atau tidak? Dan kita mohon selepas daripada ini, gerak kerja setiausaha ini boleh ditumpukan. Kalau tak mau tumpukan gerak kerja setiausaha ini, boleh lepaskan jawatan ini dan tumpu kepada politik. Setuju atau tidak? Baik, muktamirin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok mutakhir ini pelbagai isu yang menyebabkan akhlak kita dalam berjamaah, yang menyebabkan kita tengok kepincangan sesama kita sendiri bergaduh sini sana. Dan kita sebagai pemuda Islam yang berintimak dengan jamaah PAS, kita ditarbiah untuk walak kepada keputusan, kita ditarbiah untuk siqah dengan pemimpin kita. Hari ini kenyataan-kenyataan, statement-statement yang membabi buta dengan bahasa yang kasar, berkata memaki hamun tindakan presiden kita, maki hamun Majlis Syura Ulama, adakah ini akhlak pemuda Parti Islam Malaysia PAS? Berubahlah kita. Sudahlah. Kita sayangkan jemaah PAS. Kita tak nak rosakkan jemaah Islam PAS. Maka selepas daripada ini medan muktamar ini, lontarkan apa yang kita tidak puas hati, bukan lontar di media Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita boleh jumpa secara peribadi dengan pemimpin-pemimpin kita. Kita bukan macam cerita P. Ramli antara dua darjat. Kita dengan pemimpin kita boleh jumpa, tanya. Tidak perlu buat surat terbuka dalam media masa. Setuju atau tidak? Selepas daripada ini, jangan ada daripada kalangan kita membuat kenyataan yang tidak
berakhlak di dalam media sosial, hentam Tuan Guru Presiden kita, hentam Majlis Syura Ulama, dan saya tegaskan Pulau Pinang menegaskan bahawasanya seluruh pemuda Parti Islam se-Malaysia PAS harus mendalami ilmu, ilmu Islam secara keseluruhannya. Kita tengok tadi perwakilan daripada pemuda Melaka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengatakan ulama kita, walak kepada ulama kita, kenapa kita tidak perlu walak kepada ulama UMNO? Kita kena tengok ulama kita yang duduk di atas jalan perjuangan yang sebenar, setuju atau tidak? Ulama UMNO duduk dalam perjuangan yang sebenar atau tidak? Itu perbezaan. Itu perbezaan. Sidang muktamirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagai pemuda Islam, kita gunakan cara hidup Islam sebagai hujah kita, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gunakan hujah akal kita melebihi daripada hujah Al-Quran dan sunnah. Buang, tangkis jauh-jauh pemikiran sekuler, pemikiran liberal daripada pemikiran pemuda Parti Islam se-Malaysia PAS. Kita nak berdakwah, nak menarik anak muda, dalam masa yang sama kita kena perbetul pemikiran kita, pemahaman kita terhadap Islam. Masa ada satu minit, tuan. Sidang hadirin muktamir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selesainya muktamar ini, Pulau Pinang menyeru seluruh muktamirin sekalian untuk kita balik ke negeri masing-masing dan kita menjalankan gerak kerja dakwah. Kita lihat ramai lagi di kalangan not yet Muslim yang tidak faham dengan Islam, dan yang paling sedih umat Islam sendiri yang tidak faham dengan Islam. Maka ini tanggungjawab kita. Mari sama-sama kita pikul amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya rasa sekadar itu saja. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.